Demi mempertahankan tanah pusaka yang dirampas untuk pembinaan projek mega iaitu Empangan Murum, masyarakat Penan di Belaga, Sarawak hari ini hadir di Parlimen. Mereka merayu ihsan Perdana Menteri untuk campur tangan dalam pengusiran dan penempatan semula mereka. Ini kerana menurut penasihat Undang-Undang Kaum Penan, Abun Sui, tidak ada sebarang rundingan maupun urusan surat-menyurat dijalankan dengan Ketua Masyarakat Penan. Rintihan mereka hari ini turut disokong oleh beberapa pertubuhan bukan kerajaan. Walaupun pada mulanya, kumpulan masyarakat Penan yang diwakili oleh 14 orang ini tidak dibenarkan masuk ke pekarangan Parlimen, tetapi selepas rundingan, mereka dibenarkan ke Pejabat Ketua Pembangkang. Mereka kemudiannya menyerahkan memorandum kepada Wakil Ketua Pembangkang untuk menggesa Datuk Seri Najib Razak memastikan proses diberi hak perundingan dengan pihak berkuasa. Jangan satu pihak saja dalam perkara ini. Semua mahu dengar supaya wakil rakyat semua membincangkan perkara ini. Soal kehidupan, ini soal nyawa, ini soal human right terhadap orang Penan. Mereka kecil terlalu untuk senang ditenyihkan. Jadi ini tidak sepatutnya berlaku. Orang yang minoriti, orang yang lemah begini sepatutnya diangkat oleh pihak kerajaan. Jangan ditekan lagi, dah lah mereka minoriti ditekan lagi, full force datang di sana. Jadi kita mau bagi tahu. Dan juga untuk pengetahuan semua, setakat ini tidak ada dokumen diberikan kepada orang Penan berkaitan dengan apa yang kerajaan janjikan. Janji tapi letak dalam surat khabar, janji letak dalam TV, janji letak dalam radio. Tidak ada direct apa namanya surat ataupun dokumen untuk orang Penan. Sekurang-kurangnya berilah dokumen janji tersebut, terutamanya resettlement action plan, berilah kepada setiap rumah panjang ketua kampung dia, sekurang-kurangnya satu salinan apa yang kerajaan mau buat untuk mereka supaya mereka pegang sesuatu yang nyata. Ini yang 2 jam sebelum itu, kumpulan yang sama juga telah berhimpun di Ibu Pejabat Polis di Bukit Aman. Tujuan mereka ke sini adalah untuk menyerahkan memorandum menggesa polis bersikap berkecuali dalam bertugas mengawal halangan yang mereka dirikan berhampiran pintu masuk Empangan Murum. Ini kerana setengah masyarakat Penan, mereka bukan sahaja ditangkap apabila membuat sekatan tetapi ditindas dan dipelekehkan oleh pihak berkuasa. Memorandum mereka hanya diterima oleh seorang pegawai berpangkat superintenden dari Pejabat Perhubungan Awam. Saya punya rumah ni memang banjir lagi. Banjir? Banjir, kena apa? Dari Murum punya. Semua punya tempat punya kawasan tanah sudah banjir. Dia kena air. Kami orang sana. Apa tidak mericah? Apa di mana cari makan? Di mana cari buat ladang? Di mana buat tanaman-tanaman anda? Di mana buat tempat lagi? Corong-corong bang pindah. Ulu peliran. Ladang sawit sudah sana. Di mana tempat orang buat ladang? Mana tempat orang buat tanam sayur? Tidak apa-apa. Cari babi, cari ikan tidak ada. Macam dah sudah. Habis ladang. Dari itu, seorang. Itu siapa yang fikir untuk seorang penyan mak hidup dari Belaga itu.